Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi bersama saya di channel otomotif. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang gimana cara membuat penyungkil ban hanya menggunakan spring mobil dan gerinda saja. Oke, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe supaya mendukung saya lebih semangat membuat video. Dan kalau bermanfaat jangan lupa di share saja videonya sebanyak mungkin. Oke, kita langsung lanjutkan ke videonya. Oke, di sini saya sudah siapkan spring dan sudah saya garis. Dan di sininya ini kurang lebih 15 cm atau setara dengan satu jari. Dan kepanjangannya ini setara dengan 26 cm. Oke, kita langsung lanjut untuk memotongnya. Springnya ini ketebalan springnya sekitar 1 cm 08 atau 1 cm juga bagus. Ini super kuat ya, tidak kalah yang kita beli di luar. Oke, kita langsung memotong saja. Oke, potongan ini sudah putus, sudah seperti gini. Dan ini saya rendam air dan saya rapikan. Oke, springnya sudah saya potong seperti gini dan sekarang kita rapikan pakai gerinda. Oke, setelah seperti gini, ini kita bersihkan, kita rapikan, dan di sini aku akan kasih bentuk ya. Saya akan bikin seperti gini. Mengukum
Dan bahan ini sudah cukup keras, tidak perlu disepuh, tidak perlu apa lagi, tinggal kita gerinda, sudah siap dipakai. Cukup menggunakan satu gerinda dan spring saja. Nah, oke, kita akan gerinda di sininya. Nah, dan di sini ada anak saya, ini dia suka main YouTube nih. Channel dia with Rimboy. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman, mendukung anak saya. Ini YouTuber cilik ini. Oke, kita langsung lanjutkan untuk memotong ini. Dan nanti nama channel anakku aku akan tulis di situ. Jangan lupa di subscribe ya. Oke, kita langsung lagi ke videonya. Seperti begini ya cara itunya, terutama kita ambil dari sini dulu. Thank you.
Oke, ini sudah jadi seperti gini modelnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman cara membuat penyungkil ban menggunakan spring. Nah, seperti gini ya penyungkil bannya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa dukung ini anakku ya. Channelnya apa? Wetlimboy ya. Wetlimboy jangan lupa di subscribe ya. Supaya dia bisa semangat membuat video. Oke, jangan lupa tunggu video aku di berikutnya. Dadah.